Dukcapil sosialisasi Kadoku Indah di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa 18 September 2018. Program Kadoku Indah ini adalah upaya suku dinas kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil dalam mempermudah calon pengantin untuk memperoleh dokumen kependudukan. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Junaidi mengatakan, ini merupakan sebuah inovasi baru yang dilakukan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara. Kita memberikan kado kepada pasangan yang baru nikah, bukan dalam bentuk materi seperti mobil atau kulkas, tapi kado dalam bentuk kelengkapan administrasi, katanya. Dalam paket kadoku ini, Junaidi menambahkan selain buku nikah, pasangan pengantin diberi KTP dan KK baru. KTP buat pengantin, KK baru buat pengantin, dan KK baru buat keluarga pengantin, ucapnya. Tim Liputan Kominfotek Jakarta Utara melaporkan. Dengan terjangkau.